fight. Oke. Waduh. Halo. Aduh, aduh, aduh. Wih. Wah. Aduh. Aduh, aduh. Wes. Wuh. Yang lain incun ya. Aduh, wah. Waduh, bahaya nih. Dikit lagi, dikit. Aduh, aduh, aduh. Ayo, ayo. Pukul amat. Kemana lo? Rasain lo, rasain lo. Dikit lagi. Duh, duh, duh. Ah, menang. Nah, gue ada kabar gembira buat kalian yang bingung mencari tempat top up yang aman dan terpercaya. Gue bakal kasih tahu kalian tempatnya tuh di mana. Nah, betul, di Kodasyo. Kalian tinggal search aja di Google atau kalian cek aja di link deskripsi ya. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini dan di sini juga banyak promo-promo, ada promo cashback, ada promo bundle. Jadi si Kodasyo ini sering banget bikin event yang bikin kita betah lah pokoknya ya untuk top up ya. Dan di sini juga banyak banget game-game yang kalian bisa top up. Ada PUBG MOBA, ada Mobile Legend, ada Free Fire. Pokoknya banyak banget game-game yang kalian bisa top up. Dan bukan game mobile aja, kalian juga bisa isi Google Play, bisa Steam Wallet, bisa Sporty, bisa Garena. Pokoknya enak banget lah di Kodasyo ini. Nah, gampang banget, kalian tinggal pilih aja game mana yang mau kalian top up. Ini gue kasih contoh mau top up Wild Rift ya. Dan kalian di sini tinggal isi aja ID Riot kalian atau ID game kalian. Sudah gitu, kalian tinggal pilih aja nominal top up kalian mau yang mana. Dan di sini juga banyak banget metode pembayarannya. Ada GoPay, ada OVO, ada BCA, ada Tri, ada Indosat, ada Alfamart juga. Nah, ini gue kasih contoh, gue membelinya lewat Alfamart. Terus langsung kalian klik beli sekarang. Nah, gampang banget kan? Pokoknya kalian ingat top up, ingat Kodasyo, oke? Okay? Duh, bosan ya, gue main game kayak gini tuh bosan guys. Cobalah gue cari-cari game yang lain lah ya. Wow, ada Winter Sale. Ayo, Winter Sale ini guys. Wah, gila ini. Potongannya sampai 87, 20%, 50%, 40%. Wah, wah gila ini. Wah, gila, 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 gila. Gila, dari harga 389 bisa sampai 77.99 ini. 80.000 ya, gila, 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 gila. Wah, ini gua harus ngeborong ya. Harus wajib ngeborong ini ya. Oke, kita coba cari uangnya dulu ya. Mana uang gua ya? Oh, ini dia. Nah, untung gua udah sediain uang ya, uang tunai ya. 1 2 3 4 5. Buat apa uang tunai ya? Kan ada Kodasyo ya. Lebih mudah ya di Kodasyo ya. Udahlah, gua nggak butuh uang ini ya. Jadi kita pakai aja Kodasyo ya. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya beli isi ya, bukan beli sih, isi Steam Wallet di Kodasyo guys. Ini mudah banget semuanya. Jadi apa ya, platform yang lain tuh selain Kodasyo juga susah guys, ribet lah, harus ke ATM lah, harus apalah, harus lebih mahal lah ya. Pokoknya ini di Kodasyo tuh tinggal klik 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 beli lah ya, langsung ya, masuk. Oke, kita langsung ke websitenya Kodasyo ya. Uang gua berapa ini? Uang gua ada 92.000 guys. Ya lumayan sih, udah masih banyak ya. Tapi nggak apa-apa, gua mau ngeborong ya. Kali ini gua borong semua Winter Sale di Steam ya. Biasa lah ya, orang kere. Orang kere. Sultan maksudnya ya. Oke, kita coba langsung ke websitenya Kodasyo ya. Nah, kita udah masuk di websitenya Kodasyo ya. Kalian tinggal cek aja nanti di link deskripsi ada link gua ya, Kodasyo Rehir gitu ya. Kalian klik aja itu biar nggak susah lah ya nyari-nyari Kodasyo gitu. Kalian cek aja di video ini, di bawah ini ada di deskripsi linknya ya. Tinggal kalian klik aja, langsung aja masuk kayak gini. Dan di sini banyak banget gamenya guys. Ada Free Fire, ada PUBG MOBA, ada Valorant, wah ada COD juga, CODM, ada One Punch Man ya yang baru itu gamenya. Terus ada Aspa 9,
ada Tom and Jerry ya. Tom and Jerry ngapain top up ya? Bingung gua juga ya. Coba ke Steam Wallet, kita buka. Nah, di sini tuh ada pilihan banyak banget. Ada yang 112.000, ada yang 45.000, ada yang 60.000, ada 90.000, ada sampai 600.000 ya. Wah. Tapi sih gua enggak akan isi yang 600 ya. Sayang uang ya. Ya gua cuman secukup-cukupnya lah. Paling beli 1 2 3 4 6 lah ya, 6 game ya. Biasa orang kaya ya. Oke, kita coba yang 120.000 aja lah ya. 120.000 soalnya gua udah punya saldo 90.000 kan tadi kan di wallet gua ya. Nya di sini banyak banget guys, ada pakai GoPay, ada OVO, ada ATM BCA, ada Telkomsel juga, Indosat, Tri, XL, Smartfren, Dana, Link aja, Kredivo, Alfamart juga bisa, Indomart juga bisa gitu ya. Visa Wallet Rumani. Nah, kalau kalian nggak punya, misalkan OVO, Dana, GoPay, kalau kalian nggak punya, tenang aja guys, kalian bisa bayar di Alfamart dan Indomart. Pokoknya mudah banget lah di Kodashop ya. Gue enak banget lah, nggak usah kemana-mana gitu ya. Kalau kalian punya GoPay, OVO gitu nggak usah kemana-mana guys. Kalian tinggal klik aja kayak gini. Nah, klik GoPay, wajib isi email kalian. Soalnya nanti kodenya masuk ke email kalian guys. Jadi kalau kalian nggak isi email kalian ya kodenya hangus ya, nggak ada ya. Kalian nggak bisa isi Steam Wallet kalian ya. Jadi kalian wajib isi email kalian. Terus beli sekarang. Nah, jadi gampang banget guys. Tinggal untuk scan aja nih. Kalian masuk aja ke aplikasinya Gojek. Masuk ke aplikasi Gojek, tapi kalian udah isi pulsa ya di Gojeknya ya. Di GoPay-nya maksudnya ya. Oke, udah gitu kita bayar. Bayar, kita langsung scan aja. Tuh. Beres guys. Langsung di sini ditulis. Tuh, kelihatan nggak? Langsung guys, tinggal kalian confirm aja bayar ya. Oke, pakai promo. Oh, sekarang aja udah bisa promo lagi ya. Ya, kalian beruntung sekali lah kalau kalian top up sekarang-sekarang ya. Soalnya lagi ada promo di Kodashop. Ada cashback 30.000 guys. Kita coba pakai aja ya, cashback 30.000. Jadi totalnya berapa ya? Lumayan lah, dapat cashback 30.000 ya. Oke, kita bayar. Tuh, langsung berubah. Makasih ya, Real Here ya. Pembelian berhasil. Oke, kita coba klik aja di sini. Di sini ya udahlah, udah ya, handphone udah nggak butuh. Kembali ke pedagang. Nah, beruntungnya kali ini tuh si Kodashop kalau kita nggak punya email misalkan, jadi dia bakal kasih kodenya tuh lewat Kodashopnya. Jadi pas dan di pembayaran nanti ada kodenya guys. Nah, kodenya ini kita copy aja. Oh, langsung kita redeem Steam kode. Nah, tinggal di continue aja ya. Kita copy paste ke sini, mudah banget. Terus kita continue. Oke, sukses ya. Sukses. Uang gua sekarang udah 212.000 ya. Wah. Sultan ya. Gimana sih Sultan ya? Kita borong ya sekarang ya. Oke, kita coba lihat-lihat game-nya sih. Sebenarnya gua udah banyak yang di whitelist ya. Jadi yang gua pengen gitu nanti kalau pas ada lagi promo-promo gua bakal beli gitu ya. Nah, di sini banyak banget yang udah gua whitelist ya. Ada Left 4 Dead tuh. Ini 80.000, guys. 80.000 salah ya. 80% loh potongannya loh. Nah, ini yang gua mau beli semuanya, guys. Jadi di sini tuh tadi Left 4 Dead ya bundle-nya ya. Jadi Left 4 Dead 1 dan Left 4 Dead 2 ya. Soalnya gua belum punya yang pertama dan kedua juga belum punya, guys. Gara-gara Winter Sale jadi cuman 21.000, guys. Gila, jauh banget ya. Wah, hoki gue ya. Nah, pembelian gue sekitar 208.000. Murah ya. Murah lah ya. Kita beli aja langsung ya. Soalnya kan tadi saldonya gue ada 212.000 ya. Kita butuhnya cuma 208.000. Oke. Okay. Oh iya, gue mau kasih tahu. Kalian kan banyak banget yang nanyain waktu zaman dulu ya. Waktu gue main-main SN. Bang Ryu tolong kan kasih tutorial untuk beli di Steam gitu ya, game SN. Nah, ini sama caranya ya. Kalian tinggal cari aja game SN di Steam ini, kalian langsung beli aja ya. Oke, kita purse Marcel. Oke, sudah, thank you for the purse ya. Jadi nanti game-gamenya ada di ini ya, ada di Rebellion kita ya. Oke, total 208.000. Oke, sip.
mudah banget kan pokoknya ya. Udah mah top up-nya mudah ya. Pembeliannya juga mudah gitu ya. Apalagi sih, pokoknya kalian kalau inget top up tuh kalian inget lah Koda Shop lah ya. Sampai di sini aja ya videonya. Gue cuma kasih tutorial buat kalian aja yang ya banyak banget yang nanyain ke gue, bang gimana sih caranya beli game-game di Steam gitu. Nah ini gue kasih tahu caranya, kalian lewat Koda Shop aja ya top upnya ya. Soalnya menurut gue sih ini paling-paling the best lah ya Koda Shop buat top up ya. Tapi kalau misalkan buat yang lain sih nggak bisa ya. Kalau buat top up buat istri nggak bisa ya Koda Shop ya. Jadi ini cuma buat game dan Steam Wallet dan atau Google Play ya. Oke gitu aja, kalau kalian kebantu dengan tutorial gua ini, kalian boleh like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, kalian subscribe. Nanti gua bakal bikin lagi tutorial-tutorial tentang ya yang berhubungan dengan top up Koda Shop lah. Jadi kalian tungguin aja. Jadi kalau kalian penasaran ada promo-promo apa aja di Koda Shop, kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa loncengnya nyalain ya, biar kalian bakal ada updatean apa lagi sih dari Koda Shop gitu ya. Tanya, see you next video. Bye bye. Thank you ya yang udah ngelihat cara top up-nya kayak gimana. Semoga kalian terjelaskan ya, tercerahkan maksudnya ya. Oke, bye bye. Okay, dengar. Aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh terkenal bila dia